Nak cerita kelebihan bumi Madinah. Hadis yang kedua pula, Bukhari dan Muslim juga. Madinah itu menghilangkan kekotorannya seperti penempaan menghilangkan kekotoran besi. Karat-karat besi itu bila kita tempah lain besi ini tadi, bakar lain, hilang karat-karat dah. Jadi hati kita, jiwa kita, dosa-dosa kita pun bila pergi Madinah ni macam itulah sepatutnya. Itu kelebihan Madinah. Sampaikan Imam Malik ni jatuh hati dengan Madinah. Banyak masa dekat Madinah lah. Jadi untunglah orang yang pergi mengerjakan haji. Sebab apa mereka akan pergi Madinah. Dan Madinah ni tadi dia kata menghilangkan kotoran. Seumpama menghilangkan kotoran pada besi. Suci bersih bila balik haji ni. Kata Imam Malik kepada Khalifah Harun al-Rashid. Sesungguhnya ilmu itu adalah seumpama wang keluar daripada kamu. Jikalau engkau muliakan, maka mulialah dia. Dan jikalau engkau hinakan, maka hinalah ilmu itu. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Jadi ringkas cakap dia. Kalau nak belajar agama ni, pangkat besar mana pun, darjat tinggi mana pun, keturunan bagus macam mana pun, dia kena datang merendah diri kepada tok-tok guru dia. Itu maksudnya. Dia kata ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini terbalik pula. Tok guru pula berbicara nak murid kan. Ramailah belajar ilmu ni. Terbalik. Dia bila jadi keadaan macam tu, maksudnya ilmu ni benda murah. Tok guru pula pergi cari murid, pergi jual. Sepatutnya anak murid datang cari guru. Itu cerita dia. Barulah mahal ilmu tu. Saya petik sebuah kisah daripada sejarah Melayu. Dalam buku sejarah Melayu ni Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ni memang terkenal lah sebagai seorang raja yang keras. Dia kejam sikit. Dia ni mudah membunuh, jatuhkan hukuman bunuh kepada orang. Dia tak puas hati, tak dapat anak dara orang, dia bunuh satu keluarga terus. Tun Fatimah. Dia nakkan Tun Fatimah. Bapak Tun Fatimah dah kahwinkan dengan orang lain. Dia dengar fitnah sikit, dia tangkap seluruh keluarga Tun Fatimah ni, bunuh semua. Tun Fatimah dia ambil sebagai isteri dia. Ada pula saudara dia yang bernama Raja Zainal. Raja Zainal ni satu orang yang paling handsome di Melaka zaman tu. Kalau dia berjalan di tengah-tengah Melaka tu, semua anak darah dia bakat rumun lah tengok. Dah dia jealous pula dengan kehandsoman Raja Zainal. Dia perintah orang pergi bunuh Raja Zainal. Jadi Sultan Mahmud dia cukup mudah nak suruh bunuh orang. Jadi orang takut dengan Sultan Mahmud. Sungguh pun begitu, dalam segi ilmu ada satu kisah. Satu ketika di Melaka ni ada satu orang, guru. Dia mengajar ilmu maklumat. Ilmu maklumat ni ilmu apa saya pun tak pasti. Satu hari Sultan Mahmud nak datang belajar. Dia datang naik gajah dia, naik dia punya pengawal-pengawal semua datang. Tok guru ni pun tanya, apa saya bising-bising kat luar tu? Anak murid dia beritahu, noh Sultan Mahmud datang nak belajar. Sultan datang tutup pintu. Dan suruh tutup pintu. Tutup pintu, jangan bagi masuk. Kenapa tak bagi masuk? Dia kata, ilmu ni tempat orang-orang fakir. Dia kata, bahasakan diri dia fakir. Miskin lah. Miskin di sisi Allah. Orang-orang fakir. Dia raja-raja tak boleh masuk. Dia cakap macam tu. Dengan Sultan Mahmud, dia banyak cakap macam tu. Bukan dia tak tahu Sultan Mahmud dia kena bunuh orang. Tapi Sultan Mahmud ni, tak tahu lantah macam mana, dia tak bunuh. Dia dah tak puan. Balik. Malam pula baru datang. Sultan Mahmud datang dengan satu orang pengawal peribadi dia. Pakai baju biasa. Baru datang, ketuk pintu. Dia bertanya, siapa dia datang tu? Dia tak sebut Sultan Mahmud, dia kata Fakir Mahmud. Saya Fakir Mahmud datang nak belajar. Okey, kalau fakir baru boleh masuk. Sultan Mahmud yang begitu hebat pun, dia kena perendah diri dia, baru boleh belajar ilmu. Setara tu sekali. Nak tunjukkan tingginya kedudukan ilmu. Seterusnya, Imam Abu Hanifah. Yang ni pengasas mazhab Hanafi. Kalau kita pergi ke Taiping tu, dia ada masjid Hanafi. Maksudnya, di situ tu dia semayang mengikut mazhab Hanafi lah. Biasanya kawan-kawan kita dari jemaah tabligh dia buat di situ. Malam-malam Ahad kan dia buat markaz. Mengikut cerita Hamad bin Abu Sulaiman, adalah Imam Abu Hanifah menghidupkan seluruh malam ini dengan ibadah. Maksud dia Imam Hanafi ni waktu malam dia boleh katakan tak tidur lah. Kalau tidur pun dalam keadaan duduk tu lah tidur.
Sebab apa? Dia sepanjang malam tu dia beribadah. Kalau tak beribadah pun, dia buat kerja-kerja agama. Belajar ke, mengajar ke. Seluruh malam. Macam mana boleh jadi cerita tu? Sebenarnya pada asalnya, Imam Abu Hanifah ni, dia beribadah bukan seluruh malam. Tak seluruh malam pun. Cuma satu hari, masa dia berjalan di tengah-tengah pekan tu, ada orang cakap, "Oi, nampak Datuk Guru tu?" "Nampak." "Dia tu lah. Dia malam memang tak tidur. Seluruh malam dia buat amal ibadah." Orang cakap. Padahal dia tak macam tu. Dia bukan seluruh malam dia buat amal ibadah. Tapi bila dia terdengar orang cakap macam tu, dia rasa malu. Dia kata, "Oi, rupanya orang sekeliling aku memandang aku sebagai seorang yang beribadah sepanjang malam. Padahal aku tak sampai pun taraf tu." Jadi dah orang cakap macam tu, lebih baiklah aku jadikan benda tu benda kenyataan, benda betul. Sejak hari itu, memang waktu malam dia habiskan dengan beribadah seluruh malam.